Di gurun bro, panas sekali di sini. Teman-teman istirahat makan siang. Makan, makan, makan coy. Kan bro. Sate gurita bro. Sate gurita bro. Sate gurita. Oke bro, nih kita sampai di lokasi perjalanan kita tadi bro ya. 3 jaman bro, jauh banget. Nih pemandangannya ada laut, ada kayak gurun, dan di kanan bisa dilihat bro, ada gunungnya. Gunung Agung. Gunung Agung tuh, bro, keren bro, keren. Kemana? Selamat siang, teman-teman. Nih kita lagi ada di daerah Karangasem nih, panas banget nih di sini. Hari ini kita ada pekerjaan penggantian isolator nih. Nih bisa dilihat indikasi isolatornya nih kayak tembus. Jadi, ini nih lihat, kita mau ganti. Kenapa kita kerja di sini nggak padam, bro? Karena ini jaringan yang ke sana itu, bro. Lihat di kanan tuh ada galiansi. Galiansi itu dia memproduksi koral ya, seperti pasir dan batu-batu alam yang diolah. Jadi kalau itu padam, mereka nggak bisa kerja. Makanya kita di sini perbaikan tanpa padam. Begitu kira-kira. Baik, kita mulai aja yuk, bro. Lihat, bro ya. Listriknya masih bertegangan ya. Oke, dilanjut. Oke. Kita pasang protektor cover dulu, bro. Fungsi dari protektor cover ini apa, Bli? Ini kalau ini untuk menutup bagian konduktif yang bertegangan. Nah, itu, bro. Dari terjadinya short circuit, kemungkinan ada antara fasa dengan fasa atau fasa dengan ground. Itu fungsinya bro ya, kita pasang konduktor cover ini. Nih teman ada yang bertanya juga nih, yang warna kuning ini beli apa katanya nih, beli fungsinya beli ini namanya insulating flexible cover. Sebenarnya bisa untuk menutup bagian konduktif bertegangan dan bagian non apa namanya bagian konduktif yang tidak bertegangan ya, lemas dia kayak kain, tapi kekuatannya melebihi 20 kV. Sekali lagi bro ya, saya di sini sebagai operator supir crane-nya. Jadi saya tidak ikut bekerja, dan yang bekerja ini senior saya, lensman Beli Komang nih. Senior saya. Jadi saya di sini tidak ikut bekerja. Saya bisa. Kita mau ganti isolatornya bro, yang terindikasi tembus. Waktu ini di komen saya lihat ada yang bertanya, bang kenapa kabelnya nggak ditutup bang? Nah, ada pertanyaan seperti itu bro. Contohnya ini bro, kabel ini ditutup tapi dia sama bro, tetap tembus ini bro. Nah, bisa kita coba ya, tes bro. Ini bro, kita tes. Kalau kabel yang walaupun ada kulitnya, ada bunyi nih bro, ada bunyi. Tuh, ada imbas juga, apalagi di sini keras sekali imbasnya bro. Jadi gitu, walaupun kabelnya sudah ditutup sama kulit nih, karena tegangannya tinggi, dia tembus bro. Gitu, 50% lah dia bisa mengamankan tegangan. Oke bro, lanjut. Kita lepas dulu pengikat yang lama menggunakan dekap isolator ya. Kita lepas dulu karena kita mau mengganti isolatornya. Ini juga udah pecah nih dekap isolatornya. Ini bro, fungsi kita dipasang blanket sama konduktor cover ini. Untuk ini kan ground bro, ground. Ini tegangan ya. Untuk menghindari terjadinya short circuit nih. Nah, kita tutup lagi bro. Jadi aman kita kerja. Pasang peg namanya nih, insulating peg. Oke, setrek. Setrek lagi. Saya di sini hanya mengikuti instruksi dari senior yang kerja.
karena saya sebagai sopir, bro. Ini alat yang kita gunakan untuk melepas selator. Praktis, bro. Masih, bro, praktis nih. Yes. Nih, terindikasi tembus, mungkin sempat disambar petir. Ini, bro, dilihat, bro, ya. Kita mengganti ini karena ini ada laporan dari rayon bahwa isolator ini mengalami indikasi yang rusak lah istilahnya, bro. Makanya kita ganti. Isolator yang baru, bro. Pak, enak kembali. Kembali bagian konduktif. Ini, bro, dilihat ya. Oke. Up. Nya seperti itu, bro, ya. Bisa dilihat ya. Oke, kita lanjut pengikatan ya. Oke. Udah, ini, bro, cara mengikat ya yang kuat dan rapi, bro. Lihat hasil ikatannya, bro. Kuat dan rapi. Jadi gini nih ikat yang benar. Oke, bro. Kita cek lagi nih. Ini kan pekerjaan sudah selesai. Kita tinggal melepas semuanya. Kita cek listriknya masih hidup apa enggak. Soalnya kita bekerja itu kan bertegangan. Lihat apinya tuh, bro. Itu bisa dilihat, bro. Lompatan apinya, bro. Masih menyala ya, bro, listriknya. Oke, bro, lanjut. Kita tutup kembali karena kita akan membuka protektor pada bagian pasa S, pasa tengah. Ini harus kita tutup karena kita akan lewat di bawahnya. Oke, tutup. Melepas protektor cover yang di tengah atau fasa S.
selesai. Ya bro, pekerjaan kita udah selesai. Ini kita bisa lihat hasilnya yang tadi, stator yang udah kita ganti ya. Nah, ini bro, kalau yang mau bertanya bisa tanya di komen. Sebisanya saya akan bantu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke bro, nih lensman kita beli dari sini, beli di Komangster Yana Bali Timur. Oke bro, thank you. Sampai jumpa di video berikutnya. Kepala regu di bawah dan pengawas K3 terus mengawasi dan memantau. Itu yang biru lensman kita ya. Oke bro.